Sonora FM. Presiden Joko Widodo mengatakan, dari survei Kementerian Perhubungan, diperkirakan ada 23 juta mobil dan 17 juta sepeda motor yang akan digunakan oleh para pemudik. Ia melanjutkan, puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 28, 29, dan 30 April 2022. Dilansir dari Kompas.com, dalam mengantisipasi hal tersebut, pemerintah telah menyiapkan rekayasa lalu lintas melalui aturan ganjil genap, pemberlakuan satu arah atau one way, dan larangan truk masuk jalan tol. Kendati demikian, masyarakat dihimbau untuk mudik lebih awal guna menghindari penumpukan kendaraan di jalan. Sonora FM.